Hello guys, welcome back to my channel, Adinyo Gaming. Okay guys, dalam video kali ini kita akan memainkan segmen video dari Adinyo's Impression ya guys. Okay guys, jadi kali ini kita akan memainkan game yang baru banget rilis guys, yaitu Nier Reincarnation guys. Kalian bisa download ini di Google Play Store, baru banget dia selesai maintenance dan sekarang gue bakal masuk guys. Gue baru download pertama dan katanya sih ini kita tutorial dulu, baru abis itu download lagi guys ya. Kita bakal lihat dulu kayak gimana tutorialnya atau prolognya gitu. Oke, loading. Gue nggak tahu apa gue kuat apa kagak ya. Oke, ini nama kita kasih itu deh, Adinyo saja. Adinyo. Register. Oke, grafiknya recommended height, no, best saja. Jangan best, medium saja. Gue bisa loh high. Oh, di HP gue berarti bisa high guys. HP gue itu Infinix Hot 10S, bisa high guys. Di situ recommendednya high di HP gue. Oke, kita kasih medium dulu. Oke, this do I remain in the cage. Oke, ini prolognya guys. Gue sama sekali belum pernah mainin game Nier. Ini game Nier pertama gue ya. Oke, suaranya dubbingnya bahasa Jepang. Oke. Oke, kita bisa maju di sini. Oke, enggak nge-like ya. Ini karena baru awal, guys. Oke, ini kita bisa klik kah? Oke. Ada skip sih. Oke, ini kita klik. Oke. Buka gerbang. Oke, oh ini guys. Oke, ini mulai. Ini pas 3D-nya nih yang nge-like nih kata gue. HP gue mid end sih. Sebenarnya HP gue sebenarnya sih nggak kuat main game-game gini ya. Kita coba saja nih grafik medium. Untungnya dikasih dari awal tuh dikasih langsung grafik ya. Dan gue nyoba medium dulu. Oke, sini ada auto. Ada auto kah? Oh, auto jalan langsung. Oke, auto saja lah. Kita nggak tahu suruh jalan kemana. Kita auto saja. Oke, nggak terlalu nge-lag. Itu bego, gue kecilin sore. Oke. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa ngelihat kameranya. Belum bisa ada free movement kamera. Oke. Nah, back sound-nya bagus, guys. Sumpah gue demen back sound-nya. Suaranya cocok sama suasana di game-nya. Tapi katanya turn-based ya. Yang katanya juga ada gacha, guys. Yang katanya kalian bisa reroll. Tapi kalau kata gue sih, kalau game story based gini tuh reroll tuh kata gue percuma guys. Kalau kayak Alchemy Star gitu reroll tuh percuma. Karena buat apa reroll? Kan ini game story based ya. Kalian tuh nikmatin storynya aja. Oke, mama. Kita nggak bisa ngomong gitu. Kita pakai cewek ya. Kita pakai cewek guys. Oh, kita kehilangan suara kita guys. Try to say something lah. Oh, pakai ini choice orientation. Oke, kita bakal lanjut kata-kata ibu kita guys, mama. This way. Oke, kita ikutin saja auto. He loves more than just your face. Oke, kita kehilangan. Udah kehilangan banyak banget guys. Gue gak tau apa-apa mama. Mamanya hantu gitu maksudnya. You've lost so much, but the time has come. Oh, kata kita bisa ambil semua itu lagi guys. Oke, kita bakal masuk dulu berarti. Download dulu ya. Reincarnation. Oke. Sudahkah? Abis ini kita bakal download sisanya.
Nir, okay. Okay. Sumpah nih game bagus. Belum kah? Sometimes I feel like they wanted to do a strike. It was terrifying. Oh, belum guys. Ini kita masih bisa, ini guys, belum ku download guys ini semuanya ya. Wind blown sand. Okay. Okay. Wah, ada apa nih? Mama's news. This is what new. Nier. Oh, crossover campaign sama Nier Automata. Okay, ada crossover quest namanya Record the Cage of Reincarnation. Next, we have new summon. Kita bisa nge-summon Nier Automata kah si 2B-nya? Okay. Thanks, Mama. Kita kursi download ya. Oh, ini si 2B-nya, guys. Oh, 2B. Kita bisa dapat 2B, guys. Let's be off, shall we? Okay. Okay, ini. Okay. Kita ngelawan, kah? Siapakah dia? The strength status are scattered through the cage. Oh, kata kita nyebut itu Dark Scarecrows, guys. Oke, kita kenapa? Starter kita ngelawan kah? Oh, kita pencet, guys. Enter story. Yes. Kan story story base ya, guys. Jadi itu kenapa ini? Kok masuk ke dalam? Hah? His body rush shoulders in the waist. Okay, perspektif orang lain kah? Kita maju sekarang. Okay, kita tiba-tiba dia ngelambat ke kota ya guys. Okay. The two make for nearby a tree, hoping to shake the rock from the weary bones. Ini di padang pasir ya. Gue tuh nggak tahu near universe gitu, mungkin gue masih ngebayang-bayangin gitu ya. Pada ketemu sama bounty hunter guys, katanya guys. Okay. So start pricing him. Okay, katanya dia jilatin guys. Oh, katanya royalty. His voice is what? Oh, dia marah-marah guys. Si yang bounty hunter guys. Oke, berantem kah kita? Waduh. Possess the bounty hunter. Oke. Okay. Oh. Jadi sebenarnya itu dua orang ini tuh gak boleh mati guys. Kita bakal nge-prevent dia supaya gak mati guys. Okay, ini begini guys. Oh, kok kayak gini? Oh, ini auto kah? Waduh. Ini auto kah? Oke, okay. Oh ini combo-combonya kita mencet gini kali ya. Oh kita bisa nge-ininya, itu berarti guys. Kita cuma bisa mencet skill-skillnya aja ya. Kayak gini gameplaynya ya. Seru sih. Kok kata gue sih seru ya. Kayak gue kayak bakal hack and slash gitu loh. Susah banget matinya, lama banget lu mati.
Oke, ini ada lagi sama dia. Kita pesan chat. Sekalian OD tuh ngeheal yang itu bawah. Oh, ini combo. Terus kita serang lagi. Lu bisa ulti kah? Ulti nih, guys. Ulti gitu, cok. Oke, mati, guys. Oke, gitu gameplaynya. Oke. Okay. Nexon-nya lumayan, gua demen. Oke. Oh, My Prince. Oh, bener deh, royalty, guys. Panggil My Prince. Ya, guys. Ini udah 17 menit ya, anjrot. Oke. Okay. Oh, hobby story Dark Scarecrow-nya bakal berubah, guys, jadi putih, guys, ya. Oke, kita bakal dapat senjata. Oh, senjata si Prince kah itu? Oke, okay, ini Sickly Exile, Departed Gunman, and Everlasting Cordia. Reset. Oh. Oke, okay, jadi tugas kita tuh ngebenerin memori-memori yang salah gitu. Terus sama dapetin senjata-senjata gitu, guys. Oke. Okay. Do you have fresh notes? No? Okay, note. Ya, kita ngangguk aja. Oke, okay. Masih kah? Masih, guys. Oke, okay, ada apa lagi kah? Berhenti loh dia. Oh, itu ini Black Birch. Oh, kita bisa itu. Kita suruh ngilangin, guys. Ngilangin. Gimana caranya? Oh, dapat senjata apa? Oh, itu dapat kayak itu gitulah ya. Oh, ini kah? Notice, oh ini gift box. Oh, ini guys, cetek all. Oh, ini dapatnya aja, guys. Kita dapat Aquamarine XL Character Enchantment Topaz Premium Summon Ticket. Gems 1000, gems 4500. Oke, gini guys, kita dapat prioritisasi. Ini kayak gini, guys, prioritisasi, guys. Oke. Kita close. Oke, okay, kita lanjut, guys. Oke, okay, cerita kedua. Oke, okay, kita klik saja. Second one, are you ready? Yes. Enter story. Yes. Kita ada pilihan skip ya, guys. Oke, okay, oke. Okay. Kita lanjut, guys. Prosthetic woman. Oke, okay, sekarang kita. Oh, sekarang kita pakai cewek, guys. Langsung diserang kah? Oke. Okay. Oke. Ini kita tadi ya, guys, dia kayak dikendalin gitu, guys. Oke, kita bakal ngelawan kah langsung? Gue excited sama 2B sih, guys. Ya. Yeah. Gue pengen dapetin 2B. Oke, dia, guys. Cuma sendiri nih. Itu pakai pedang, guys. Oke. Nyerangnya dia sendiri, guys. Aduh. Oh, di gengbeng 3 anjir. Elemen dia ini daun ya, guys. Tadi gerak kan daun. Aduh. Kita klik. Bisa ulti juga dia. Oke, ini klik lagi. Mantap. Nih, ulti, guys. Ultinya AOE. Oke, satu mati. Oke. Oke, itu lagi, tinggal satu lagi. Oke, bisa ulti lagi kah? Oh, Cleave, nama ulti Cleave. Kayak keburu mati, guys. The win. Oke. Okay. Mantap ya. Oke, okay. Kali ini dia enggak over in one. Woman's heritage. Jadi mau balas dendam, guys.
Okay, dia mau balas dendam katanya, guys. Ini kapan nih downloadnya? Ya Allah. Okay, gini doang cerita keduanya. Apakah tiga cerita? Apakah cuma dua cerita? Let's see. Okay, dapat lagi senjata kedua. Okay. Obtained Wounded Hunter. Okay. Unlock Weapon Story Everlasting Cordial Level 2. Okay, gua gak tahu itu apa. Okay. Player using weapon skill. Okay. Oh, jadi ada weapon skill sama karakter skill. Okay, kita dapat karakter kah? Kita gak bisa lihat dapat apa aja ya. Ngomong mulu lu, mak. Kita kemana lagi? Okay, ini ada gift box lagi. Oke, dapat gems lagi. Kita take all saja. Ini banyak banget ya hadiahnya. Apa emang buat gacanya banyak ya? Buat gacanya. Notisnya ada yang new. Tapi lama notis, kita auto saja. Oke, kita sentuh saja langsung. Enter story. Yes. Oke, kita lihat. Story apa lagi? Tadi kan... pangeran sama penjaga. Sekarang tadi bounty hunter, sekarang apa? Sekarang ceritanya tubinya the gunslinger. Oke, ini penembak jitu berarti, guys. Oh, dia, guys. Oh, dia sekarang. Oh, jangan-jangan cewek ini mau bahas sama dia gitu loh. Soalnya kan kata cewek tadi mau ke forest, guys. Mau ke hutan. Ini di hutan nih. Oke, interesting. Ada beruang anjing. Oke. Kita harus nyerang kok. Ini ada auto, ada ini, guys. Ini ada auto, ada fast forward, ada solitary Aegis, solitary darkness. Ini auto langsung berarti. Kok gak ada man auto? Ini aja deh, yang mainnya dua. Sakit, guys. Play lagi solitary Aegis. Ya, oke. Okay. Combo kan? Tambing namanya. Doang. Oke, okay, mati harusnya. Oke, okay, win, nice. Win, guys. Kita masih belum tahu ya kenapa nih pangeran bisa dibawa sama dia. Lemes banget. Sekarat ya boynya. Oke. Apakah akan... Oke, cerita ketiga gitu doang. Jadi kita bisa ngelawan. Orang bisa ngelawan itu, guys ya. Beruang gitu loh. Tapi beruangnya ngeselin ya. Ganas beruang. Oke, weapon story of lasting cardia level 3. Oke. Oke, ini terakhir, katanya cerita terakhir, guys. Dari prolog ya, oke. Kita bakal lanjut saja. Oke, naik level 2 kita. Max stamina-nya restore. Oke, kita langsung auto saja. Ini cerita terakhir, guys, dari prolog, katanya. Katanya. Oke, ini kayak yang terakhir bener, soalnya di atas gitu. Kok kata gue sih yang terakhirnya, si cowok itu berantem sama yang cewek, guys. Ya. Oke, kita lihat saja apakah tebakan gue bener. Oke, ketika kita bakal pilihan mempengaruhi pilihan hidup atau mati, guys. Okay, let's go, boys. Gua tertarik sih, guys. Gua interesting banget ngeliat cerita-ceritanya ya. Ini kayak first, gua
karena gue pertama kali main Nier, game Nier gini-gini. Ini kayak ini salah satu game yang kata gue bener gue menarik guys. Oke, Journeys, bener kan? Si ceweknya guys, ceweknya itu nyaris cowok ya. Oke, guys, kita bakal ketemu. Wow, udah meninggal guys, cewek cowoknya. Oh, jadi berantem nih. Oh, jadi gak jadi jahat guys. Si yang ini guys, gara-gara pangerannya meninggal guys. Oke, interesting. Oh, jadi kayaknya trigger buat jadi monster gitu di sini tuh gara-gara pain kita guys yang kita alami gitu guys. Ini gara-gara speednya gue naikin 2 kali jadi lebih cepat ya guys. Oke, ini langsung pakai differing figure. Nggak berkurang ya, dikit banget berkurang ya lo. Oke, langsung pakai ulti. Ih, darahnya nggak berkurang berkurang ini. Oke, mati guys. Ini karena cepet banget. Ini sih cepet banget ya guys. Tapi gue cepetnya gue gak terlalu nge-lag guys ya. Ini game cocok sih guys. Kayak buat HP mid-end tuh cocok ya. Cocok. Emang agak panas sedikit. Jadi sabar ya guys. Kan harus mainin tuh pas lagi di-charge ya. Seenggaknya pas di-charge nih. Oke. Apakah the boy was a prince driven from skin? Oh katanya cowok mati tadi itu. Oke, okay. Bener kan itu guys, itu pengawalnya guys. Oh katanya penyakit pangeran itu semakin lama semakin berat guys. Dan akhirnya dia pangerannya. Ternyata pangerannya penyakitan anjrit. He was a prince. Katanya pangeran itu pangeran pelarian gitu guys. Oh, penyaganya itu mesin. Oh iya, staffnya. Makanya gue bilang kan staffnya itu staffnya si pangeran ini. Tongkatnya itu tongkat pangeran. Oke, kita udah namatin semua ceritanya guys. Prolog. Oke. Kira abis ini kita bisa download baru tuh gacha guys. Kayaknya gue bakal bikin 2 video guys. Video prolog sama video gacha ya guys. Tenet will. Udah ya. Okay. We still have a long way to go. Oh, udah kebuka semua nih. Buka semua kah? Ini udah banyak ini. Banyak hadiah. Gemsnya ada lagi. Gemsnya banyak banget nih gemsnya. Gems gue tuh ada 6.720 ya. Ini. Ara. Mau menu wo hiraichatta no? Pet games only remaining sekali. Ini tapi kita gak punya pet gem ya. Punyakah pet gem? Tidak punya, kita punya yang free. Berarti yang ini, Nier Automata dapat 2B. Dapat sama Vio, Mechanical Girl. Oke. Okay. Tapi kayak ini sih ya, Nier Automata Crossover Summon pasti yang dipilihnya. Kita bisa lihat skillnya kah? Oh, ini skill yang tadi. Oke, okay, ya yeah, keren. Keren. Oke, okay, bisa summon. Gue mau cek ini sih. Apa? Menu. Menu enggak ada menu ya. Ini menu. Nah. Download data ini. Oke. Okay. Okay, mungkin guys segitu dulu video dari gua. Jangan lupa like, subscribe sama komen. Ini gue tuh ini part yang itu part prolog guys. Jadi kayaknya video berikutnya gue bakal ngegacha
dan kita lihat seberapa bagus rate-nya ya. Oke. Jadi itu kalian sebenarnya pas main download 300 MB saja, 400 MB kalian bisa langsung main prolog guys. Dan ditambah ntar kalau udah kelar kalian bisa summon sama langsung downloading ini guys, 2,76 GB datanya guys. Oke. Mungkin segitu dulu dari gua. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Semoga kalian menikmati videonya. Bantu saya untuk mencapai 500 subscriber guys. Satu subs dari kalian sangat berharga bagi saya guys. Oke. Good luck. See you. Bye bye.